بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Triguna, berjumpa lagi dengan channel Triguna Indonesia Ciamis, channel seputar budidaya lebah klanceng, madu, vegetasi lebah, dan lingkungan. Sobat Triguna Indonesia, lebah Triguna atau tewel atau klanceng biasanya menyukai aneka bunga. Karena di bunga itu ada sumber nektar, polen, dan juga resin ya pada beberapa tanaman. Namun tahukah Anda bahwa lebah klanceng juga menyukai beberapa buah ya, artinya banyak juga buah yang tidak disukai oleh lebah Triguna. Lalu bagaimana dengan buah salak? Saya ingin mengetahui apakah lebah Triguna menyukai buah salak atau tidak. Yuk kita lihat video berikut ini. Buah salaknya sudah kita kupas dan kita sedikit potong ya bagian ujung. Kita simpan di dekat stup lebah ya, beberapa tempat. Ini dia, kita potong buah nangkanya dan kita tunggu. Ternyata dalam waktu sekitar 4 menitan sudah datang lebah klanceng. Apakah lebah klanceng hanya hinggap atau mengambil cairan dari salak? Yuk kita lihat terus. Ternyata memang lebah klanceng mengisap ya sari atau cairan dari biji salak ini, dan terlihat salak, buah salak yang sudah sangat matang itu sangat disukai. Oke, ini lebahnya terus datang meskipun tidak banyak. Disimpan di tempat lain juga ada yang datang. Ini membuktikan bahwa ternyata lebah klanceng menyukai buah salak. Oke, sobat Triguna Indonesia, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.